ミオちゃん、スラマッパギー。あ、ユッコ、おはよう。どうしよう、学生証付け忘れてきちゃったよ。あれ、スラマッパギー素通り。マイちゃん、おはよう。スラマッパギー、おはよう。マイちゃん、何読んでるの？不動産の情報誌。え、マイちゃん引っ越すの？見て。とほほ、スラマッパギーはスルーですか。仕方ない、このワードは今日でララバイしますか。ゆっこ、あ、スラマンマラム。Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan sambung belajar mengenai tajuk teks kefahaman. Okay, teks kefahaman tu apa? Apa yang murid perlu tahu tentang teks kefahaman ialah murid perlu baca, perlu faham dan perlu jawab soalan berdasarkan teks tersebut. Okay, itu saja. Baca, faham dan jawab. Apa kata kita cuba try? Jawab soalan, baca dulu teks ni dan jawab soalan yang akan diberikan oleh cikgu nanti. Okay, jom. Jadi kita akan mulakan dengan teks kefahaman cerita dahulu. Cerita, baca dan faham. Dalam sebuah kampung, ada sebuah keluarga yang miskin. Si ibu bernama Timah dan si anak bernama Husin. Walaupun miskin, tetapi Makcik Timah sangat baik hati. Pada suatu hari, Makcik Timah menyediakan makanan untuk anaknya. Makanannya hanya sepinggan nasi dan seekor ikan goreng untuk dijadikan lauk. Husin pun membasuh tangan untuk makan. Tiba-tiba, terdengar suara orang memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Makcik Timah. Rupa-rupanya, suara itu ialah suara seorang musafir yang ingin meminta makanan. Makcik Timah meminta Husin memberikan makanannya. Apabila selesai makan, musafir itu mengucapkan terima kasih sambil menghulurkan segenggam emas. Dia meneruskan perjalanan dan meninggalkan Makcik Timah dan Husin yang masih terpinga-pinga. Ha, macam mana tadi? Boleh faham ke tak faham cerita tadi? Senang je kan? Okay, lepas ni kita akan jawab soalan. Ada 4 soalan, sila jawab ya. Soalan yang pertama, sebutkan 2 watak penting dalam cerita tadi. Soalan yang kedua, apakah makanan yang dihidangkan oleh Makcik Timah kepada anaknya? Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Siapakah yang memberi salam ketika Makcik Timah dan keluarganya sedang makan? Okey. Ha, nak. Okey, dan soalan yang terakhir ialah apakah yang dilakukan oleh musafir tersebut apabila selesai menikmati makanan yang telah dihidangkan oleh Makcik Timah? Seramam maram.